itu tuyul punya si kakek. Tuyulnya guys. Hey tuyul. Halo semuanya, balik lagi channel gue Ryu here, I'm here. Nah guys, kali ini gue mau main lagi The Little Devil Pamali ya. Kebalik ya, harusnya Pamali The Little Devil. Oke, episode kemarin tuh kan kita udah tombak Loki. Terus kita udah mencuri. Ya emang sih, udah mencuri tuh udah mencukupi lah ya Buat biaya rumah sakit si ayah ya. Tapi kali ini gue masih penasaran dengan si tuyulnya guys. Dan tadi tuh di foto gue ini tuh ternyata ada tuyul guys. Tapi tiba-tiba tuyulnya kabur. Jadi kali ini gue bakal nyari tuyul dan suruh dia kerja lah ya. Buat apa gitu, kita udah punya tuyul tapi kita kerja masih kerja sih. Jangan lah ya, kita kalau udah punya tuyul suruh dia kerja. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja mainkan Pamali The Little Devil ya, DLC-nya ya. Oke. Nah guys, kita udah di rumah kakek lagi ya. Jangan bosen-bosen lah ya, pokoknya di rumah kakek tuh kita sampai ngabisin hartanya si kakek lah ya. Cucu durhaka banget ya. Nah kali ini gue mau cari tuyul gue yang hilang guys. Ya kemungkinan besar sih ada di rumah si kakek ini. Tapi ada, bukan di rumahnya ya, tapi lebih tepatnya di basement itu guys. Jadi yang kemarin kalau kalian belum nonton yang part ketiganya, kalian nonton dulu lah gimana caranya ke basement. Nah ada cara yang lebih gampang lagi guys. Look kesini guys, kita lewat belakang rumah kita ya. Tapi ini bukan bukit belakang sekolah di Sidorema, bukan ya guys ya. Tapi ini lewat belakang. Nah kalau gue cium-cium sih ini bau-bau sampah ya. Udah pasti ada tuyul ya. Soalnya penciuman gue tuh penciuman hal-hal magic gitu guys. Jadi ya kalian tau lah ya, gue kan anak indie home ya. Nah di sini tuh ada papan kayu guys. Kita geser papannya. Tarat! Dan kita dapet kunci. Si kakek aja gak tahu guys. Jadi gue sebagai cucunya yang lebih tahu. Padahal gue belum pernah kesini ya. Soalnya gue dikasih tahu sama Google ya. Gue belum tahu loh kesini. Ternyata ada ruang judi guys. Judi, judi, meracuni kehidupan. Judi dadu. Sini apa ya, patung. Ada domino ya, gaple. Kalian pernah main gaple gak sih? Oke. Oh, apa ini? Darah ayam guys. Oh iya, iya. Oh iya, gue baru inget. Dulu gue, zaman dulu tuh gue harus kasih sesajen dulu ya sih. Kalau biar si tuyulnya dapet guys. Jadi gue tuh harus butuh darah. Terus telur ya. Tapi ini kenapa telurnya gak bisa diambil ya? Telur hitam. Kayaknya bukan telur ini ya. Soalnya gak hitam sih kalau gak salah ya. Busuk seharusnya ya. Ada skop guys. Kok bisa diambil? Periksa. Oke. Skopnya hampir sama ya, sama kayak yang di depan ya. Kita ambil dulu lah. Kita ambil dulu. Oh, rese guys. Kotor banget ini. Bong ee ya. Yuk. Lalu. Kok tiba-tiba gagangnya rusak? Kok gagangnya rusak guys? Ya, gagangnya kepisah dah. Buat apa nih? Oh, apa ini? Letakkan tuas. Nah kan gue bilang juga apa, blow-on tuh hoki guys. Blow-on tuh selalu beruntung ya. Gue gak sengaja loh itu. Kita putar. Keren banget ini ya. Oke. Oh ada lagi guys. Panah. Apa ini ya? Monyet ya.
Panah monyet, mahkota, oke. Panah. Oh ini ya, kerasakti ya ini kerasakti, soalnya ada mahkotanya. Terus apa lagi tadi tuh? Ya, gue lupa guys. Kalau nggak salah mahkota ya. Dan lupa guys. A few moments later. Itu tuyulnya guys. Itu tuyul punya si kakek. Kalian kelihatan nggak sih? Oke, oke, kita buka guys. Lumayan, gue bisa ngisi di botol gue lagi ya si tuyulnya ya. Oke, ini panah, mahkota, dogi, panah monyet. Oke. Mahkota, dogi, panah. Panah monyet kan? Salah ya, ini salah nih guys, panah monyet. Oke. Buka. Yeay, akhirnya. Oh, ada catatan apa ini? Periksa dulu. Ambil aja dulu ya, ambil. Kita lihat dulu guys. Siapa tahu ada surat wasiat gitu ya. Oh ini guys, ritual memiliki tuyul, langkah-langkah ritual. Siapkan permen dan kelereng. Oke. Sepertinya gue tahu tempatnya di mana si kakek nyimpan bunga ritual, darah ayam, minyak javanon. Oh, minyak nyong-nyong ya. Oke. Kita coba ya. Periksa dulu ya. Tuyulnya guys. Hai tuyul. Nama kamu siapa? Ipin ya? Apa Upin? Tuyul gue namanya Ipin guys. Ini kayak gue kasih nama si Upin ya ya. Halo Upin. Saya bebasin dulu ya Upin ya. Kalau nggak salah disini permen. Nah ini si kakek kan seneng makan permen ya, makanya giginya ompong guys. Granny, palanya botak, giginya ompong. Nah itu bukan Granny ya, si Grandpa ini. Oke, ambil permen. Dan kita ke ruangan si kakek ya. Ruangan si kakek kan di atas ya. Aduh, gue lupa ini belum dipindahin. A few moments later. Sesajennya ya di sini ya. Nah guys, disinilah kita bakal dapetin si tuyul. Tapi si tuyulnya katanya harus mandi dulu ya. Gak apa-apa lah, kita lihat dulu ya si tuyulnya cewek atau cowok ya. Oke, kita letakkan kelereng. Upin! Assalamualaikum! Wih, si Upin guys! Pin! Sudah ngasih mainan dan permen, sekarang waktunya cari barang-barang untuk sajian. Oke. Kita coba nyalain dulu ya. Nah kalau mau ritual tuh kita harus nyalain dulu kayak gininya guys. Ini apa ya? Oh, letakkan sesajen. Upin, sini Pin. Sebelum mandi, kamu nih makan dulu nih. Mana si Upin? Pin? 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 Wah ini fix guys, ini tuyonya nakal loh si Upin ini. Betul. Siap, oh siapkan air darah, siap. Nice. Letakkan kembang. Upin, sini Pin, mandi Pin. Oh belum ya, si Upinnya belum datang. Pin, cepetan nih, mama marah nih. Cepetan, mandi. Oke, terus kita harus ngapain ya? Gue lupa lagi guys. Pupukan buat darah minyak. Oke. Gunakan darah ayam dan tuang ke dalam bak kayu di ruangan gamelan. Lalu mandikan tuyul. Masukkan ke kamar hijau. Mana si Upinnya guys?
Mana si Upinnya? Kok ini cuma patung sih? Salah ya? Tata kita baca lagi ya. Ya ampun. Udah ya, kumpulkan kerereng udah. Udah, kumpulkan bunga ritual, darah, ayam, minyak, jafran, kemenyan, dan telur busuk. Taruh semuanya di atas meja di dalam hijau sebagai persembahan. Oke, udah. Gunakan darah ayam dan tuang ke dalam bak kayu di dalam ruangan gamelan. Kita coba buang lagi ya. Si Upin gak mau mandi nih. Oke. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi guys. Kayaknya salah airnya ya. Oh, nice. Kita tuang darah. Ini darah ya. Wah, darah ayam sebanyak ini, ayamnya seberapa ya? Banyak banget ya. Oh, mandikan tuyul. Oke, Pin, mandi Pin. Ayo sini. Oh, cowok dia. Oh, sudah? Pin? Memaikan sudah, sekarang lakuin yang saya nggak suka di kamar dia. Apaan ya? Lakuin apa ya? Kita harus nyusuin si Upin. Oh my god. Tata gue kecil loh. Apa gue panggil Ryu-chan aja ya? Oke, duduklah ya. Pin? Nih Pin! Musuh Pin! Mana dia? Oh, ada ya? Pin? Kayaknya dia tahu guys, kita cowok ya. Jadi dia nggak mau nyusuin. Ya udah, tunggu ya, gue panggil si Ryu-chan dulu ya guys ya. Tungguin ya. A few moments later. Halo semuanya. Ini saya dipaksa nih sama Ryu here nih. Disuruh nyusuin tuyul, saya gak mau sebenarnya ya. Aku tuh gak mau guys, tapi gimana ya? Ini gimana sih caranya? Tinggal dipencet aja. Masa sih? Yang mana pencetnya? Ini. Oke. Oke. Tapi kalian jangan lihat ya saya nyusuin ya. Soalnya kan ini buat 17 tahun ke atas ya. Oke, kalian tutup mata ya. Oh no. Ini. Saya dinodai sama tuyul. Hahaha, si Ryu-chan yang nyusuin ya, bukan gua. Untung aja ada Ryu-chan ya. Oke, jadi berarti kita udah mau berdiri. Dia nangis guys tuh di situ tuh. Si Ryu-chan dinodai sama tuyul. Bukan gua ya. Kamu tadi sampai dipukul guys sama si Ryu-chan gara-gara ya tadi dia enggak mau, gua paksain aja terus. Ya udah gua dorongin gitu ya. Oke, lumayan. Oke, makasih ya. Makasih ya tuyulnya ya. Oke. Lumayan. Nanti kalau di rumah juga dia suruh nyusuin lah si Ryu-chan ya. Buka. Kita kabur, guys. Keluar dari sini. Kita dapat tuyul lagi. Si Ipin udah hilang, sekarang ada si Upin ya. Dengan bantuan dia sepertinya udah cukup. Iya dong. Repot-repot ambil barang dari sana. Iya, enggak usah. Ada si Upin. Kok si Upin lepas lagi ya guys ya? Dia tadi udah masuk ke sini deh. Oh, kita dapat lagi. Tidak bisa kabur. Oke. Kita dapat ending baru guys. Lumayan lah ya. Putri sekarang sadar kenapa rumah tersebut tidak nyaman atau kenapa ayah begitu membenci kakek. Karena sekarang Putri pun juga memiliki apa yang kakek dulu punya.
bukan putri sih itu ya, coretnya Ryu ya, Ryu ya. Ryu-chan ya, yang pasti Ryu-chan ya. Tapi yang tidak merasa kalau itu salah, toh hasilnya adalah yang penting bagi cara mencapai itu, terserah. Oh iya, yeah. Chan malah ingin kabur saja. Sayangnya semua tidak semudah itu. Makhluk itu tetap mengikutinya kemanapun. Ryu-chan sudah jadi tuanya sekarang. Selamat ya Ryu-chan ya. Oke, berarti kita nggak bisa kabur ya. Kurang ajar ya, kurang ajar tuh si Tuyo ya. Sebel, pokoknya sebel. Masa sih saya harus menyusui Tuyul, guys? Benar-benar tuh si Ryuhir ya. Pokoknya saya harus balas dendam sama Tuyul itu ya. Sakit loh, neteh itu sakit loh. Ini gimana caranya? Aduh, apaan itu? Apaan itu? Eh, siapa yang ketawa itu? Pak, permisi pak. Wah, serem juga ya ini ya. A few moments later. Tadi kita nyusuin tuh di sini nih. Aku nyusuin di sini nih, guys. Ya udah, aku balas dendam. Ryu-chan bakal panggil si Tuyonya ya. Ryu-chan bakal panggil si Tuyonya dan bakal Ryu-chan pukulin ya. Kayak Ryuhir tuh babak belur ya. Babak belur Ryuhir ya. Hei, kamu. Kamu setelah nodai ya, nenek aku jadi bengkak. Eh, bengkak, kempes tuh. Lihat, nenek aku jadi gak ada, guys. Gara-gara si ini nih. Patung jelek kau. Patung jelek. Ryu-chan sedih nih, guys. Ngeliat ini. Tadi Ryu-chan dinodai di sini. Pokoknya, pokoknya Ryu-chan harus bahas dendam. Mana dia? Kok panas ya? Oh, kita buka aja jendelanya lah. Tuyul, mana kamu? Dia nggak ada. Hei, kamu. Kamu ya? Kamu yang tadi nenen aku ya? Nenen aku lagi salah ya? Kamu yang tadi nenen ke aku ya? Enak aja. Kalau kamu nggak kesini, dalam hitungan ketiga, aku bakar nih. Bakar. Bakar. Dua. Tiga. Oke. Okay. Nah, kurang asem tuh ya Tuyo tuh. Masa tete aku jadi kecil. Kurang asem ya, kurang asem. Jadi kita pulang dulu lah. Kita pulang dulu ya. Kita cari Tuyonya di si Ryuhir pasti ini ya. Mana nih? Kita keluar lah. Pokoknya Ryu-chan mau bahas dendam sama Tuyul itu. Telah dinodai sama Tuyul. Rumahnya kebakaran. Yeay, rumahnya kebakaran, si Tuyul mampus. Yeay, dapet ending, guys. Kebakaran. Yeay. Oke, guys. Sampai di sini aja videonya dan ya cukup-cukup apa ya? Cukup-cukup seru juga ya kali ini ya videonya. Soalnya Ryu-chan ada peran ya di sini ya. Dia nangis-nangis, guys. Soalnya tetenya jadi kecil. Jadi kecil, guys. Dan tete aku jadi besar. Duh. Oh no. Kok kebalik ya? Ya. Ya ini baju si Ryu-chan, guys. Ya udahlah, enggak apa-apa ya. Oke. Part kali ini tuh kita mendapatkan kebakaran. Ini tadi yang sama si Ryu-chan sama yang mana ya? Ending mana ya? Oh, 25 sama 27 berarti ya. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Kalau misalkan ada kata-kata yang tidak enak, bentar ya. Ini susah juga ya. Kita buka dulu lah ya. Ini gede banget loh, guys. Berat lah ya. Oke. Okay. Semoga kalian terhibur dan kalau ada kata-kata yang tidak enak kalian ya anggap aja tidak serius ya. Ya namanya Ryuhir tuh sering bercandaan, guys. Jadi jangan baperan ya, oke?
Kalau kalian terhibur, kalian banyakin like dan share ke teman-teman kalian bahwa ada apa ya? Bahwa ada channel yang horor tapi kocak, guys. Ya siapa tahu teman-teman kalian yang takut sama game-game horor nontonin gua, nontonin channel ini enggak takut sama sekali. Ya, oke, gitu aja. Sorry ya kalau ada kesalahan, guys. Jangan baperan ya. Thank you semuanya. Bye bye. See you next video. Bye bye. Kalian kalau mau salam ke Ryu-chan, kalian komen aja. Ryu-chan netein to you ya. Oke. Okay, bye bye. Here we go.